Oh, halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini hari terakhir kita mencari coklat, guys. Dan coklatnya ini tersebar di seluruh Pulau Kaya ya, teman-teman. Nah, coklat yang pertama kalian bisa dapetin di Naga ini ya, guys ya, di depan plaza. Terus coklat kedua kalian bisa dapetin dia tuh di mall, di cafe. Nah, kalian masuk dulu ke dalam mallnya, nanti di sebelah kiri gitu ada cafe. Terus kalian ke situ, nanti coklatnya itu ada di atas meja-meja cafe gitu, guys. Meja yang buat jualan-jualan cafe itu loh. Nah, di sini ya teman-teman, langsung belok kiri, langsung ke coklatnya. Coklatnya tuh ada di sini. Tuh, di situ ya, guys. Nah, ini udah ada tanda tangannya nih. Tinggal diambil coklatnya. Terus, coklat selanjutnya kalian bisa jumpain ada di resort, di kapal putih yang kecil ini ya, teman-teman, di depan kapal karam gitu kan. Nanti ada kapal-kapal putih. Terus, coklat yang selanjutnya juga ada di perkemahan. Tepatnya tuh ada di tempat penjualan marshmallow ya, teman-teman. Ini aku nge-like dulu teman-teman aku. Hai. Ternyata rame banget yang udah pada ngambil ya, teman-teman. Aku agak telat, sorry banget, karena ini kan hari bukan hari libur ya, guys. Jadi ya gitu deh. Nah, banyak kerjaan tadi. Sekarang coklat selanjutnya itu ada di supermarket yang ada di downtown ya, guys. Kalian masuk supermarket. Nanti sampai di supermarket, kalian pergi ke tempat yang jualan kue-kue gitu. Nih, masuk terus nanti arah kiri ya, teman-teman. Yang tempat bakery-bakery gitu ya, guys. Nah, coklatnya itu bergabung bersama kue-kue di sini ya, teman-teman. Kalian tunggu aja sampai ada tanda tangan gitu. Nanti tinggal diklik terus diambil. Nah, guys, untuk coklat terakhir itu ada di hotel yang ada di downtown. Jadi kalian pergi dulu ke hotel. Nih, udah sampai di hotel kalian masuk ya. Nih, aku udah lama banget gak ke hotel, guys. Sebenarnya gak tau ngapain gitu ya di hotel, tapi buat main-main aja terus sih. Nah, sampai hotel kalian masuk terus ke arah kanan kayak gini, lurus aja. Nanti di dalam sini tuh ada tempat spa. Nih ada tulisannya spa ya. Kalian masuk lurus aja, nanti kalau udah mentok belok ke kanan. Tuh, masuk di sini lurus terus. Banyak ruangan ya, guys. Nah, masuk lagi ke dalam sini. Nah, coklatnya itu ada di ruangan yang tempat orang spa itu loh, yang ada bara pembakaran gitu. Nah, di dalam sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada coklatnya, teman-teman. Udah selesai deh. Udah ketemu semua coklat. Nggak sabar mau klaim hadiahnya. Ini tuh ayunan love gitu ya. Aku kira ini tuh kayak perabotan gitu untuk taruh di rumah, teman-teman. Ternyata ini adalah kendaraan dong. Eh, bukan kendaraan sih, tapi kayak ayunan yang bisa kita pakai di plaza gitu, guys. Nggak di rumah gitu. Nah, sekarang kita coba dulu ya, guys. Kita review. Ini aku udah sampai plaza dan aku bakal cobain ayunan love-nya ya, teman-teman. Dua penumpang, tapi nggak ada keterangan kecepatannya. Kayaknya nggak bisa dijalinin, guys. Tuh, dia nggak bergerak, tapi cuma buat duduk-duduk aja. Kalau kita duduk, otomatis kepala kita tuh kayak mereng gitu. Ngadep ke... Pokoknya ngadep ke sebelah pasangan gitu ya. Aneh banget. Kalau duduk sendiri mungkin orang pikir gitu, dia ngapain sih kepalanya kayak gitu, kayak sakit leher, guys. Menurut aku ya. Ada deh pokoknya, tapi ya gak apa-apa deh buat seru-seruan. Kendaraannya bisa menyala di malam hari, lucu banget. Ada efek love-love gitu. Tapi kalau sendiri kayak gini, guys, aneh. Kayak sakit leher. Oke, teman-teman, udahan dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye.